karena ada jarang lah gitu kalau ikut-ikut ada irmar kegiatan di masjid, nggak pernah ada ikut gitu. Masyarakat jarang ada kalau ada kegiatan. Oh, ada acara gugat. Kurang itu, kurang sama pengajian ibu-ibu. Jarang lah, jarang ikut pengajian gitu. Tapi suka ikut membantu nggak Pak kalau ada acara-acara gitu? Kalau ada acara suka ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Tapi kalau anaknya nggak pernah ikut? Nggak ikut kan. Dia di rumah aja gitu? Nah, di rumah aja. Dia sekolah di mana sih Pak? Kurang tahu sekolahnya. Gitu ya, bapaknya itu nyaris kiri malah. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Den Zafal Evi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Bapak Cikal, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bahwa seperti yang diketahui kemarin anak dari Lilis Karlina yakni RD 15 tahun ditangkap. Apa pernah dengan bermain dengan anak-anak sepantaran dia di sini? Enggak. Dia di rumah terus? Ya mungkin, jarang lihat sih. Jarang lihat. Iya, jarang ngelihat. Kalau ada acara-acara ini di kampung ini nggak pernah? Enggak. Tapi dengan ibunya kenal? Kenal. Ibunya suka keluar kalau ibunya? Ya kalau ada itu ya keluar mungkin sebentar, tapi nggak tahu, udah jauh kan aku. Berdasarkan keterangan dari berbagai masyarakat di sekitar kediaman dari Lilis Karlina, mengakui bahwa RD ini kurang bergaul ya Tribuners, kurang terlihat juga di masyarakat, baik di kegiatan maupun yang lainnya, seperti itu. Dan saat ini RD terancam hukuman. Penjara ya, karena diketahui menjadi pengedar narkoba bersama pria berinisial I. Seperti itu Tribunnews, sekian saya Den Zafalevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!